Assalamualaikum moms, ketemu lagi dengan Cooking Channel. Kali ini kita akan membuat pempek nasi ya moms. Untuk resep dan caranya, tonton terus videonya ya. Ini bahan-bahan semuanya ya moms. Ada penyedap, garam, 2 sendok bawang putih, tepung tapioka, dan nasi ya. Pertama, kita akan chopper nasinya dulu ya, moms. Lalu tambahkan garam. Penyedap dan bawang putih. Lalu kita chopper ya moms. Seperti ini cukup ya. Kalau adonannya mau yang lebih halus, bisa tambahkan air ya, moms. Ini saya cukup seperti ini aja. Ya, seperti ini ya adonannya. Lalu kita pindahkan ke wadah. Masukkan semua bahan ya. Di sini saya pakai 1 butir telur. Telur ini gunanya untuk melembutkan adonan ya, moms. Diaduk sampai merata ya. Lalu tambahkan tepung tapioka. Sedikit demi sedikit aja ya, moms. Kita aduk rata. Masukkan lagi tepung tapiokanya. Ini sudah mulai susah diaduk ya, jadi kita pakai tangan aja. Ini tangan saya udah bersih ya moms. Ya, sudah nggak lengket lagi di tangan. Kita tap-tapkan aja di jari ya tepung tapiokanya. Lalu kita bentuk adonan ya. Udah cukup seperti ini aja. Lalu kita pindahkan ke wadah. Dan kita langsung rebus aja ya, moms. Sebelumnya, saya sudah panaskan air ya. Lalu kita masukkan adonannya. Ini pempeknya udah mateng ya, moms. Kita angkat. Ini dia hasilnya. Sebelumnya udah saya dinginkan dulu ya. Lalu saya potong-potong. Dan saya goreng ya, moms. Kalau suka, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Dan di share juga ke teman-teman kalian semua. Terima kasih. See you next video.